guys, di sini silakan. Ya, di sini silakan jelaskan bagaimana kalau suatu file PPT tidak dapat dibuka seperti ini. Ini terjadi karena kesalahan lokasi, jadi cara mengatasinya kalian buka file, lalu option, di option ini pilih yang trust center. Nah, di trust center setting ini misalkan ada klik, lalu pilih yang trusted location. Ada kesalahan kena ditempatkan di sini guys. Add new location, browse. Silakan pilih di mana letak PowerPoint Anda, presentasi yang Anda. Nah, saya letakkan di sini. Oke. Oke.